Oke, sudah dapat siapa? Benar-benar kita coba skill. 3, 2, 1. Keren banget sih ini, keren banget. Udah terbang dong. Yo squad, kembali lagi dengan gue Stefan. Dan sebenarnya hari ini kita kembali lagi di konten, yaitu gacha, 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 dan menggacha lagi guys ya. Yaitu gacha di dalam game, yaitu Blue Archive. Jadi sebenarnya itu kan untuk coba untuk gacha game Arknax. Dan sekarang kita akan coba gantian guys ya, di game, yaitu game dari Blue Archive. Ya segini sini guys ya. Di sini tuh ada beberapa update baru, yaitu ada update sebenarnya sih update itu lebih ke update liran sih. Saya cuman sini gua akan coba untuk fokus gacha aja guys ya. Oke, nah di sini kita akan coba untuk menggacha mini bintang 3. Tapi ini walaupun dia ini bukan unique operator, tapi di sini kita akan coba untuk dapetin dia aja guys ya. Karena dia ini tipe-tipe elf yang wangi-wangi sekali ya. Elf Onesa guys ya. Jadi benar-benar wangi-wangi banget. Jadi kalau kita lihat nih untuk skillnya nih guys ya, ini benar-benar the best banget. Untuk desain karakternya juga oke banget, dia elf dan punya wing ya. Jadi keren banget guys ya. Nah jadi sini untuk left 2D nya juga keren banget, wangi banget, dan dia ini tipe defender ya. Jadi kayak gitu guys, keren banget ya, keren banget, keren banget. Jadi keren banget ya. Jadi kalau kita coba cek ke bagian tutorial info, jadi dia ini tipe-tipe eksplosif. Terus sini untuk skillnya ya guys ya. Nah skillnya ini dia bisa pindah ke lokasi guys ya, langsung dapetin damage 196%. Jadi benar-benar the best banget, dan juga boost degrees of efficient and depression to the area if target L medium size ya. Jadi itu ya, jadi ini benar-benar kepake banget. Jadi dia tipe striker dan juga tipe tanker ya, jadi the best banget ya. Udah striker terus tanker lagi guys ya, jadi the best banget nih ya. Oke, jadi sekarang kita coba aja guys ya, kita akan coba gacha dia sebanyak 10 kali pull saja, karena apa ya guys ya, Piroxinnya kacau sekali deh guys ya. Kayaknya cukup 10 kali pun aja guys ya. Let's go guys, kita cuma 10 kali ya. Karena gue dapat 10 kali gacha tingkat gratis. Jadi kita cuma ya. Dan langsung bintang. Wah. Langsung bintang 4 guys ya. GG kali ini guys ya, GG kali ini ya. Oke, sudah dapat siapa? Ih, dapatkah langsung guys? Gua nggak ngerti lagi sih guys, gacha kali ini sumpah gua nggak ngerti guys. Cuman satu kali pull langsung dapat mini bintang 3. Ini salah satu video yang bisa dibilang nih video terpendek dan juga video rekor gacha paling hoki guys ya. Sumpah ini thumbnail sih guys ya. Udah kita akan coba ini ya, gacha satu kali pull dapat mini ya, itu thumbnailnya guys ya, langsung ya. Ini benar-benar the best banget nih ya, sumpah gila guys. Jadi nggak perlu gacha lagi ya. Ih, satu kali pull doang lu guys, sumpah guys. Wah, gak ngadi-ngadi nih guys ya. Jadi benar-benar gila banget di gacha kali ini guys ya. Satu kali pull kita pasti bawa pulang mini. Cuman di sini sayangnya sekali nih guys ya, gue nggak bisa nih guys, gue nggak bisa coba tahu dia di cafe ya, karena cafe ini udah kepake guys. Padahal gue pengen dapetin dia left 2D nya ya, pengen banget sih, cuman sih ya. Tapi bisa gak ya? Kalau misalnya gue coba guys ya, kayaknya sih gak bisa deh. Iya ya guys ya, kayaknya sih gak bisa guys. Jadi kita mesti ke cafe dulu ya buat naikin itu guys ya. Oke, jadi kalau gitu karena masih ada waktu, kita akan coba buat review dulu kali guys ya. Let's go, kita mainin di level 1 aja kali ya. Boleh kali guys ya. Kita panjangin dikit videonya guys, ini terlalu pendek videonya nih ya. Oke, langsung aja kita coba review ya. Di sinilah pokoknya ya, di sinilah guys ya, gitu ya. Di sinilah guys ya. Coba nih guys ya. Kan sama-sama level 1 nih ya. Jadi gua miskin banget sih guys ini. Karena tadi gua ada bekas main, guys. Oke, kita coba ya. Tipe eksplosif. Tunggu ya. Bentar ya. Oke, mini. Wah, ini sumpah ini cakep banget sih mini ini guys ya. Ini tipe gue banget nih ya, dia nih ya, elf. Tipe elf yang wangi-wangi sekali ya. Oke, langsung kita coba aja. Level 1. Keren guys ya. Oke, langsung aja ya. Ah, mantap ya. Let's go. Kita coba nih ya. Kita coba review ya guys ya, skillnya dari si mini. Habis itu kita coba review bagian depannya ya. Oke.
Keren ya, gue suka banget sih desainnya guys. Coba kita coba ya. Oh bentar, habis nih. Oke. Bentar, kita coba skill. 3, 2, 1. Keren banget sih ini, keren banget. Udah terbang dong. Gila guys. Ini student macam apa ini? Ini apa macam apa ini guys? Kayak gitu guys. Oke, okay, muncul. Nice. 3, 4. Let's go. Ayo muncul. Langsung KO dong. Langsung ya. Gila sih guys. Ini salah satu yang bisa dibilang, ini salah satu student yang bisa dibilang ini OP juga nih ya. Ini guys ya. Ini peteng yang OP banget. Oke, jadi kalau gitu sekarang kita akan coba guys ya, kita akan coba buat review di bagian depannya ya. Keren sih, keren. Cuman sayangnya lah tadinya belum dapat nih guys ya. Oke, jadi dia tipenya tipe medic. Oh, sebenarnya dia tipe medic, tapi nah kenapa dia tipe tanker ya? Harusnya enggak sih? Sumpah, ini tipe gua banget guys ya. Ini salah satu student tipe gua banget nih ya. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini kali guys ya. Sumpah, ini tipe gua banget guys ya, desainnya ya. Oke, jadi kira-kira sampai sini dulu guys video kali ini, dimana kita berhasil untuk mendapatkan Minesa dengan satu kali pull, jadi sekaligus review juga ya. Oke, jadi sekian untuk video kali ini, nanti untuk kedepannya nanti kita akan coba buat gacha lagi kalau misalnya ada sesuatu yang unik-unik guys ya. Oke, jadi sekian dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Dadah.